Haji Sondani kasih mahar 500 juta rupiah, umroh dan mobil buat istri baru 19 tahun. Ternyata juragan tanah. Video seorang pria kaya raya berusia 65 tahun menikahi seorang gadis perawan yang usianya baru menginjak 19 tahun di Arja Winangun, Kabupaten Cirebon. Diketahui pria tersebut bernama Haji Sondani yang dikenal sebagai juragan tanah yang berasal dari Arja Winangun. Sementara wanita yang dinikahinya bernama Fia yang berasal dari Desa Tegal Gubung, Kabupaten Cirebon. Dikutip dari akun @viral1, Jumat 20 Mei 2022. Tak tanggung-tanggung, mas kawin yang diboyong pun bikin melongo warga sekampung. Pasalnya Sondani memberikan mas kawin sebesar 500 juta rupiah untuk istrinya itu. Namun tak hanya itu, Haji Sondani juga memberikan sebuah unit mobil dan umroh kepada sang istri. Momen sakral pernikahan keduanya tampak dihadiri oleh tetangga, keluarga dari kedua belah pihak. Menariknya, Haji Sondani tampak diarak oleh banyak orang yang ikut merasakan bahagia. Bahkan salah seorang warga yang merekam momen pernikahan keduanya meminta foto Haji Sondani. Dengan mengenakan jas berwarna hitam dan setelan celana hingga peci berwarna senada, Haji Sondani diarak ke sebuah masjid atau musola tempat dilangsungkannya akad nikah. Sebuah kalung bunga melati melingkar di leher Haji Sondani. Sementara sosok wanita ini mengenakan kebaya putih yang tampak menawan. Dengan nuansa serba putih, wanita cantik itu terlihat tersenyum manis dengan riasan make up yang flawless. Tampak tangan Haji Sondani merangkul pundak sang istri. Bahkan di slide foto lainnya, keduanya nampak bergandengan tangan. Tak hanya itu menariknya, usai acara akad nikah tersebut, Haji Sondani nampak mencium kening sang istri. Lantas sang istri yang tampak malu-malu sembari tersenyum, lantaran orang di sekitar menyaksikan momen pernikahannya menggoda pengantin baru ini. Pemirsa Slipoput TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.